Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu Studio. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat satu buah Al-Qur'an full lengkap surat dari semua Al-Qur'an. Jadi langsung simak saja video tutorial ini sampai habis. Oke, di part 1 video sebelumnya kan kita sudah membuat pembukaan, kita membuat surat Al-Fatihah aja kan. Jadi yang bagi belum mengerti API ini endpointnya dapat dari mana, silakan tonton saja di part 1 ya. Ini video part 2, video lanjutan. Kita akan membuat full semua surat yang ada di Al-Qur'an, oke? Okay? Oke, jadi langkah pertama, kita akan membuat variabel baru lagi bernama data dengan set datanya. Ini kita gunakan untuk menampung satu buah surat saja ya. Dan sedangkan untuk data dan set data, ini kita akan gunakan untuk menampung semua list surat yang ada di Al-Qur'an, oke? Okay? Tahap selanjutnya kita buang parameter 1 tadi agar kita bisa melihat seluruh isi list dari data Al-Qur'an ini. Ini adalah contoh JSON dari respon API ya. Kita bisa melihat dari mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas seperti ini. Dan sekarang pasti tampilan dari surat Al-Fatihah dan judulnya itu akan undefined ya, atau tidak diketahui. Karena apa? Karena wajar, karena struktur datanya sudah beda antara surat persatuan dengan list surat ya, oke. Okay? Selanjutnya, saya akan membuat satu buah variabel lagi baru bernama isOpen. Variabel ini saya gunakan untuk buka tutup antara list surat dan tiap suratnya ya. Dan di sini saya memberikan nilai defaultnya yaitu false. Dan sekarang saya akan coba pasang ke dalam title dari judul di atas ya. Misalnya kalau is open-nya itu lagi true, maka yang muncul adalah judul surat per detailnya ya. Jika is open-nya itu false, maka yang muncul yaitu tulisan kumpulan surat Al-Qur'an seperti ini. Tahap selanjutnya saya akan membuat satu buah arrow function baru lagi bernama handle list surat. Function ini digunakan untuk menampung UI dari list surat ya. Dan sekarang saya akan coba memberikan validasi. Jika variabel is open-nya true, maka yang saya akan munculkan yaitu function handle surat. Jika tidak, saya akan munculkan yang function handle list surat seperti ini ya. Oke, sekarang untuk list tampilan UI masih kosong ya. Sekarang kita akan coba samakan struktur datanya dengan list suratnya dari API respon JSON tadi. Kita cek terlebih dahulu untuk respon listnya seperti ini. Kita ambil sampel data yang indeks kenolah saja. Kita baca key-nya ada apa aja di sini, dan ternyata untuk struktur data yang list surat itu tidak menggunakan key ayat ya. Jadi kita akan hapus dot ayatnya, kita akan langsung datas dot map ya, seperti itu. Oke, kita sekarang akan memanggil untuk surat Arabnya, kita memanggil dot nama, lalu kita akan memanggil nama Latinnya. Dan jangan lupa kita tambahkan nomor ya untuk nomor indexingnya. Oke, sekarang untuk tampilan list suratnya sudah muncul ya. Kita sudah bisa melihatnya. Dan kenapa nomornya itu dimulai dari 0? Karena indeks dari array itu sendiri dimulai dari 0 ya. Jadi kita akan tambahkan plus 1. Di bawahnya saya juga akan menambahkan info untuk surat ini turun di mana, misalnya turun di Mekah atau Madinah.
Lalu di sebelahnya saya akan juga menambahkan info untuk jumlah ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah misalnya itu berapa ya. Dan karena di respon APJS-nya sudah ada nomor, jadi kita tidak butuh untuk menggunakan indeks plus 1 ini ya. Ini hanya digunakan jika dengan catatan di API-nya misalnya tidak ada nomor ya. Jadi kita bisa menggunakan indeks plus 1 seperti ini tadi. Dan untuk tiap list-nya saya akan coba memberikan border color. Saya berikan color-nya gray. Dengan border width-nya 0,5. Oke, di tahap selanjutnya kita akan coba menghandle tiap suratnya ya. Jadi saat kita misalnya sudah mulai mengklik list suratnya, maka akan muncul isi detail dari surat itu sendiri. Oke, langkah selanjutnya kita panggil tag yaitu touchable opacity. Di dalam touchable opacity sendiri ini kita akan coba panggil event yaitu event on press. Dan di dalam on press kita tambahkan yaitu kita akan mengeset set is open-nya yaitu true ya. Jadi waktu true kita akan coba panggil function handle surat seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba klik. Oke, sekarang sudah masuk ya ke dalam detail suratnya. Walaupun masih tampilannya masih blank yaitu masih undefined, kita akan coba handle habis ini. Dan untuk button back-nya, untuk kembali lagi ke list surat, kita pasang listener di dalam tab screen, lalu panggil key tab press, dan dalamnya kita pasang set is open, yaitu false lagi ya, seperti ini. Sekarang kita tes button back-nya apakah berhasil kembali ke list surat. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, kita sudah bisa masuk, keluar masuk ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba membuat function baru, yaitu kita akan coba menghandle API tiap per suratnya ya. Jadi kita akan coba handle, misalnya kita akan coba masuk ke surat Al-Fatihah, maka kita akan coba mengirim parameter 1. Dan misalnya kita ingin pindah ke surat Al-Baqarah, kita akan coba kirim parameternya 2. Dan parameter ini nantinya dibuat secara dinamis ya, didapatkan dari hasil by on click atau by on press kita waktu klik dari list surat yang dari depan. Oke, sekarang kalian perhatikan baik-baik bagaimana cara saya mendapatkan parameter yang sangat dinamis. Parameter ini didapatkan dari hasil by click atau by on press ya. Dari hasil surat yang kita klik dari depan. Setelah itu function API yang sudah kita buat tadi kita taruh ke dalam onPress touchable opacity-nya ya. Dan kita isi parameternya dari sini ya, dari item.nomor. Jadi kita kliknya by dari item.nomor, ingat. Oke, sekarang kita coba tes apakah datanya sudah keluar tiap per detail suratnya. Oke, masih blank ya. Kenapa blank? Karena kita masih menggunakan variabel datas di dalam surat detail. Kita akan coba pindah ke dalam variabel data.
Oke, sekarang kita lihat cek. Sekarang untuk tampilan detail surat Al-Fatihah sudah muncul ya. Cuma untuk titel suratnya masih undefined karena kita belum merubah dari data ke data ya. Kita rubah dulu. Nah, kita rubahnya di sini. Kemarin kan di part 1 kita masih menggunakan variabel data ya. Sekarang kita pindah ke variabel data seperti ini. Oke, sekarang kalian bisa lihat sendiri untuk titel surat Al-Baqarah dan detailnya sudah muncul dengan sangat baik dan sempurna. Kita bisa back juga. Lalu kita bisa memilih surat yang lain. Misalnya saya akan contohkan yaitu surat An-Nisa. Kita masuk lagi dan ya, dalamnya sekarang surat An-Nisa dan titelnya sudah berganti ya secara dinamis yaitu surat An-Nisa. Sekarang kita balik ke button back lagi. Sekarang kita cek apakah surat yang mentok ke bawah yaitu surat An-Nas. Kita cek sama-sama. Oke, sekarang kalian bisa lihat sendiri ya untuk surat terakhir yang kita scroll yaitu surat An-Nas. Surat An-Nas ini adalah surat terakhir di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kita sudah membuat full satu buah Al-Qur'an ya. Jadi mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih kurang paham dan mengerti tentang video yang saya buat ini, silahkan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar React.js ataupun React Native. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.